Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yuki. Oke, kali ini saya sedang bermain game Smash Legend. Ini adalah game fighting di Android yang baru tersedia di Play Store Indonesia, cok. Karena kemarin tuh saya udah pernah coba ini game cuma di server Amerika, jadi agak nge-lag ya. Kalau sekarang sih harusnya nggak nge-lag lagi. Dan di sini juga ada beberapa arena, ada Domination, Battle Royale, dan ini dua lagi terkunci. Kalau misalkan kalian mau kebuka arena ini, kalian harus mempunyai medali ini nih, medal mendali yang ini, yang 75 ini harus punya 375 atau 120, cok. Oke, untuk pertama saya akan coba Domination, karena di video sebelumnya saya coba si Peter, saya akan coba Cindy ataupun si Red. Kayaknya Cindy dulu aja deh ya. Sudah coba beberapa game sih, soalnya untuk kebuka Battle Royale yang lain nih. Masuk ke dalam game pertama yang Domination, pakai si Cindy, cok. Kayaknya sih harusnya udah nggak lawan bot ya saya, cok. Dan harusnya sih udah nggak nge-lag juga, cok. Smash Legend. Buat kalian yang suka game fighting kayak Lost Saga, mungkin kalian akan suka. Atau mungkin Brawlhalla. Kalau ini soalnya nggak beda jauh sama Brawlhalla, cok. Dan tunggu aku kecil dulu volumenya, cok. Takutnya kebesaran. Tapi harusnya sih enggak sih. Nah, kalau misalkan fuck you. Aku kayaknya mati anjing pakai rank semua itu, cok. Aku mah glut atuh anjir, jangan pakai pistol, cok. Glut atuh. Ini tuh harus menguasai daerah yang kotak ini nih, cok, yang biru ini. Aduh, aku hampir mati. Santuy dulu. Mampus. Aku yang mati dong, cok. Sumpah ini susah banget yang lawan tembakan gitu, cok. Sedangkan akunya harus pukul-pukul anjir. Mampus. Mampus. Anjir, kalau misalkan miss, skill aku tuh jadi ada cooldown, cok. Tapi kalau misalkan enggak miss dengan cara lompat, langsung skill ada lagi skillnya, cok. Langsung skill lagi. Oh, enggak kena anjir. Oke, ini daerah kotaknya udah dikuasai sama aku nih. Come here, dude. Au, lompat-lompat dulu, cok. Tembak-tembak, cok. Main PB aja anjing kalau mau nembak-nembak mah, cok. Jangan main Smash Legend anjir, di sini mah game gelut gitu, cok. Mampus. Aduh, enggak mati, eh. Santuy. Aduh, enggak kena, euy. Mati anjir. Ikutan mati dong aku, cok. Terlalu barbar gitu, cok, lihatnya anjir, cok. Ayah. Aduh anjir, enggak, euy. Sip. Menang sih ini match yang ini, cok. 66 ini nggak tahu siapa nih. Legend kalau di sini namanya ya, bukan hero. Legendnya tuh nggak tahu siapa itu tuh. Bagus anjir, cuma nembak-nembak doang kerjaannya, cok. Saya coba sekali lagi yang Domination tapi pakai legend yang berbeda. Oh, ini nih si Hook, cok, anjir. Ini pengen dapatinya gimana ya? Saya punya 100 gem sama punya 95 koin. Masuk ke shop dulu, cok. Mana gitu, cok, mana? Special box resource. Kayaknya ini ya. Atau ini special box. Aku coba special box beli. Dapat apa nih? Ya Allah, dapat koin. Oh, dapat Peter, cuma itu doang sih. Puzzle doang sih. Saya coba deh sekali lagi deh. Tuh udah pada dapat itu dari mana ya? Ya Allah, Peter lagi, jangan-jangan itu otomatis dapat puzzle legend yang kita punya lagi anjir. Gak apa-apa, coba upgrade dulu, coy. Semakin besar yang sering di-upgrade terus semakin besar levelnya, semakin besar juga damage-nya gitu, cok. Oke, udah level 3. Yang si Red juga upgrade aja dulu, cok. Udah level 3 juga dan saya akan coba si Red ya. Untuk si Peter upgrade juga deh. Kalau Peter ini saya udah punya kostumnya juga dari sini. Skin-skinnya. Nah, tinggal pilih aja, cok. Saya pakai yang biru. Pirate Successor Picture. Oke, langsung masuk ke dalam gamenya. Sekarang saya pakai si Red ya. Oh, dua pedang ini rupanya.
Masuk ke domination, masih arena domination ya, belum masuk ke battle royale. Oke, masuk ke di in game nya domination, capture the central point. Cuma ini, nah, oh jadi kayaknya tuh senjata dua pedangnya tuh kepiting, cok. Weh, oh skill duanya itu ngilang, cok. Kalau suka main Mobile Legend udah kayak Natali lah, kalau mungkin League of Legend mah Evelyn tuh, cok. Sip. Alah. Oh, ada darah juga di sini, ada darah. Tombol lompat, sip. Gunting. Nah, ini mah gelut semua nih, anjir, nggak ada yang pakai tembak-tembakan, cok. Hilang. Mana sih? Sip. Aduh, itu ulti siapa, cok, anjir? Dapat darah, santuy dulu. Sip. Ini harusnya sih saya MVP, cok. Sip. Udah sih menang ini. Udah menang, cok. Sip, dan kalau pakai siret kayaknya terlalu ejet ini, cok. Weh. Match over. Grafis sama gameplaynya sih emang bener-bener seru ya. Nah, kan MVP-nya tuh saya. He did you see? Oke, sip. Saya dapat MVP, dapat berapa medal nih? 8 medal doang, cok. Dan lift, saya sekarang akan coba yang Battle Royale. Oh, udah 90 sih. Dapat Alice loh. Wah, cute banget ini Alice, cok. Ini si Alice role-nya apa ya? Role-nya apa itu role-nya? Gak jelas itu, cok. Achievement unlocked. Dapat koin doang, gak penting. Oke, let's go try yang Battle Royale. Tunggu. Ini peti buat apa ini? Jangan bilang ini cuma koin doang. Bodoh ah, anjing. Kayaknya saya akan ganti legend. Sekarang pakai si Alice dan coba di ini. Di apa tuh? Di Battle Royale. Yang ini chibi, cok. Loli-loli gitu ini ya. Dan dia bawa robot juga. Langsung gas, coba Battle Royale. Oke, masuk ke dalam in game-nya. Jadi di sini tuh ada 8 player dan kita harus membunuh semuanya. Tapi kalian juga bisa dapetin item tambahan nih dari yang kotak-kotak kayak permen ini buat nambahin power damage kalian, cok. Jadi biasanya sih sebelum bergelut, ambil-ambil dulu yang kayak gitu, cok. Tapi meskipun kayak gitu, kalau misalkan kalian berhasil membunuh player, nanti permen yang player dapatkan akan drop, cok. Ya nggak beda jauh lah sama kayak PUBG, FF gitu, cok. Mereka udah pada gelut, cok. Kalau gelut, cok, nah, udah 4 kayaknya cukup deh. Langsung kita hit mereka. Waduh, ini agak berat loh dia, cok. Hello, it's me. Waduh. Anjir. Oh, dia juga sama hero-nya pakai hero yang kayak aku, cok. Sumpah sih dari semua legend yang aku coba, si Peter, si Cindy, si Alice sama si Red, paling enak tuh si Alice, cok. Si Cindy, cok. Kok ini agak susah loh pakainya, anjir. Mampus, harusnya sih itu mati, cok. Sip, mati. Tunggu. Kalau misalkan ke layar yang kuning itu tuh, ke area yang kuning itu tuh zona, cok. Jadi kalau misalkan ke situ nanti berkurang darah kita. Sisa 3 lagi nih. Cuma lagi pak masih pada full, euy. Ala. Alah, jangan, anjir, mati dong. Sumpah susah pakai dia, euy.
Nah ini nggak tahu siapa nih legend, siapa nih hero nya apa namanya cok, si Ronin kayak petinju gitu cok. Wih dia menang dong. Oke mari mari aku coba lagi tapi sekarang pakai si Cindy ya. Ya Allah badan besar kulit hitam wajah kayak gitu anjir, nggak ada sangar-sangarnya loh itu cok. Oke, masuk ke lagi ke dalam in game-nya karena barusan DC dan sekarang saya kebuka new arena open. Ini arena keempat dan apa ini ya? Team deathmatch. Oke, let's try. Team deathmatch. Kayaknya ini gelut-gelut doang, cok. Oh, 3 versus 3. Let's try, let's try. Teman aku siapa aja nih? Si Red sama si Peter itu yang aduh lawan si Hook. Aduh aku males sumpah tukang nembak-nembak itu cok. Mampus. Aku akan menantang diriku sendiri melawan si Hook. Melawan legend yang paling aku malesin cok. Legend yang paling aku malesin cok. Nggak kena euy, nggak kena euy. Sip, mati itu mah Yuki Hikaru nggak tuh. Yuki Hikaru gak tuh yang killnya cok. Yuki Hikaru gak tuh cok yang killnya kok. Yuki Hikaru lagi. Yuki Hikaru lagi. Yuki. Anjir 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 anjir. Ya. Ah kena aku euy. Dapet 3 musuh euy. Itu si Anan style anjir bikin malesin otaknya cok. Anjing. Gelut cok bukan nembak cok. Gelut cok anjing punya nyali itu gelut. Gelut sini 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 gelut. Gelut. Gelut gelut gelut. Gelut. Gelut cajung aing gelut gelut. Gelut. Sip sip sip. Gelut sip. Dua kill didapatkan oleh Yuki Hikaru. Sip. Sip. Nah mati anjir. Yuki Hikaru terus. Yuki Hikaru terus. Udah pasti saya MVP ini cok. Aduh 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 dia ngapain tuh? Santai sini. Anak mana lo, cok? SDM mana lo? Ayo kita tawuran, cok. Ih, AFK, cok. AFK, cok. Sip, Yuki Hikaru tuh. Oh, bukan, euy. Nah, mampus. Mampus. Mampus nah. Ma! Kok enggak kena sih? Kok enggak kena sih? Sumpah si Anan style kabur-kabur doang, cowok anak. Ih, bunuh diri anjir. Sip, menang. MVP-nya ini harusnya aku, cowok. Nah, kan? Udah jelas GG aku tuh. Tadi tuh noob gitu susah tadi mah Battle Royale mah ngelag-ngelag. Ngelag. Nah kalau ini kan aku menang MVP gitu cow. Mantep. Dapat 8 medal. Coba lift. Sayang sekali sih untuk Battle Royale. Battle Royale lagi untuk apa tuh? Arena satu lagi yang keempat tuh kejauhan cow. 375. Sedangkan aku masih 140 kejauhan. Ya mungkin cukup sekian dulu gameplay dari Smash Legend ini. Ini sudah tersedia di server Indonesia atau di Play Store Indonesia. Jadi nggak akan ada lagi keluhan nge-lag. Karena ini masuknya server Indonesia. Buat kalian yang suka dengan game fighting kayak Losaga ataupun Brawlhalla, kalian wajib coba sih ini gamenya karena seru banget loh. Di sini ada 4 battle arena, tapi saya cuma ada kebuka 3 itu Domination, Battle Royale, dan Team Deathmatch. Ini satu lagi saya nggak tahu apa nih. Ini harus kebuka medalnya 375 kalau saya masih 140. Ya mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka videonya silahkan like. Jika tidak suka silahkan dislike. See you and bye-bye.